Ya, punten Pak, ya. Ya artosna, tangan dua, tangan dua. Nuhun. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Oke ya, sekarang kita akan mengantarkan uang 1 juta rupiah untuk Bapak Sabju, di mana Bapak Sabju sendiri mendapat bantuan ataupun donasi dari beberapa orang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang totalnya itu kurang lebih ya 1 juta, ya 1.600.000 lah kalau nggak salah ya, kita akan donasi. Terus ini adalah jalannya, itu ada Mr. Gobed tuh. Nah, ini suasananya seperti ini ya guys, pemandangannya luar biasa ya, subhanallah ya. Ini ada apa sih namanya tuh, kebun, kebun apa ini, jahe merah ya. Ini untuk jalannya terbilang ya kayak gini ya guys, campur ya, ada yang jelek ada yang bagus seperti itu, tapi untuk pemandangannya saya akui sangat-sangat indah ya guys. Terus kita sudah menemukan jalan bagus ini ya, alhamdulillah. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, karena apa, karena kalian sudah mau menyisihkan sedikit hartanya untuk berbagi kepada sesama yang lebih membutuhkan. Oke ya, kita langsung ke TKP saja biar, karena kalau kita ikutin terus jalan ini pasti akan lama ya. Lanjut di depan rumahnya Pak Sabjo saja ya guys. Oke ya, kita sudah sampai di desanya. Ini, nah, aduh, jalannya sempit. Ini adalah geduk ya guys. Ini kemarin teman saya sudah mengambil kangen desaku itu di geduk ini. Rumahnya bagus-bagus juga di sini ya guys. Oh, ada ibu, terus, nonton bu. Nah, ya, turun ke bawah tuh, wow ya guys. Ini jalan setapak, ini jalan perumahan ya, ya mengadanya kayak gini ya guys. Jadi ya, kita harus telusuri ataupun kita harus, nah ini jalan ini kita naik ke atas, apakah kuat ini motor Mister Jawa. Beat street lah, aing turun nggak kuat guys. Wis nangkene bae Pak. Ya, kita sudah sampai di kampungnya ini guys ya. Ini jalan terus tuh. Ada Ujang yang lagi ngambil naon, Jang? Kenaon? Pas Abjo aja tuh. Kayaknya katanya ada Pak Sabjonya, dan ini ya guys. Nah itu itu orangnya ya guys. Jadi dia nggak bakalan tahu saya ada ataupun saya datang, karena dia buta guys. Nah, ini lokasinya. Tuh, pengen dengar suaranya saja. Ini ya guys. Assalamualaikum. Sehat Pak? Sehat. Tak sehat-sehat sama. Nyeri iya nih ya. Oh, lagi sakit pinggang. Rempangnya selalu biu. Tos mam. Tos. Entos, alhamdulillah. Ente dah, orang kan tadi ya,
bari silaturahmi halin. Terus anu kaduana bade nganterkan duit. Bukan duit? Soalnya pas kamari urang ka dia apal te, masih inget te? Ingat nih. Nu masihan duit 200 nya jeng sembako. Urang kan tima jenang. Nah, di upload karena YouTube. Karena YouTube. Terus loba nu nontonnya aya 7000-an. 7. Itu terus itu aya anu erek. Naon dingirimkeun duit. Nah, duitna kan tos berarti kan kurang leuwihna geus samingguan leuwihnya. Urang ka dieu, Elin. Jadi ya geus terkumpul aya duit kurang lebih. Nah, eta 1 juta. Maksud 1 juta. Alhamdulillahna eta. Alhamdulillahna. Jadi jeng Pak Sabjo. Ya duit 1 juta ieu teh jeung Pak Sabjo. Ya rencana ek jeung meser naon Pak Sabjo ya duit 1 juta. Nah, ke kamar kita ke meuli. Yas. Oh, nu kamari. Oh, jeung pake emam. Oh, jeung pake emam nya nu. Nu pas urang masih keun 200 eta jeung mes jeung meser beas. Nah, ya pan aya duit ya. Aya. Aya duit kurang genah 1 juta kaya dihitung. Kata adina ya, Adi. Adi. Gawe. Ke gawe deui ka kebon. Kebon sabrang. Ya pan kaya kurang dihitungnya. Punten-punten, Pak. Ada hiji. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya punten di jembreng. Jembreng. Di, nah, ami katempo kabeh gitu gini. Ya, kebetulan malahan indit si kumaha ya. Wah! Wah! Ya, punten Pak, ya. Ya artosna, tangan dua. Tuh, gitu. Eta duit ta lain dicium coba. Eta diambu. Duit ta lain itu. Iya. Heeh. Atau pembaca bapak ku ngerti nyamo. Oh, ternyata. Pan anu karasa eta meureun bauna ti bau. Bauna. Heeh. Duit. Oh, duit. Eta tot. Alhamdulillah ulah nuhun Pak, tapi alhamdulillah. Soalna lamun hatur nuhun mungkul teu meunang naon. Oh, kitu. Lamun alhamdulillah kan jadi anu mere ge meunang pahala, bapa ge meunang kitu. Kuring mah tanya. Oh iya. Gitu kan jadi diberenya ho gitu. Gitu jadi eta kurang tos dianturkeun duit sebesar 1 juta rupiah kangge Bapak Sabjo dipake supaya anu bermanfaat. Jeung meser naon bae eta terserah da ayana 1 juta gitu geuning Pak. Syukur pisan kayak ayah deui anu donasinya kayak orang insya Allah pasti dianturkeun deui gitu. Asal anu penting orang ente gering lah gitu. Udah kamari teh nya orang gering sigana teh namun tersalah pat poe gering. Nah tersakit mana ayah deui titipan kebun ayah deui diantar. Mun aya deui titipan dianterkeun deui gitu. Eta cek AA Jawa itu. AA Jawa. Kadieu. Oh, ulah. Itu jadi
ngomong naon ka anu mere ngomong naon ngomong nu atur nuhunna kumaha anu masihan kan masihan teh hayang sin bebari be bebari amin heh bebari itu mudah diberi ke, jadi intinya itu kalau pakai bahasa Indonesia itu diberi kemudahan untuk semua orang yang mengasih dalam hal mau usaha apapun itu bebari ya. Itu bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesia ya diberi kemudahan lah intinya. Terima kasih. Terus sekali lagi ya kalian masih percaya kepada kami, insya Allah kami juga akan ya intinya apa sih namanya tuh menyampaikan ataupun ya bisa dibilang tidak akan mengambil uang bukan milik kami lah kayak gitu ya guys. Kok soalnya ya buat apa kayak gitu, mungkin saya dikasih 100.000 disuruh ke si A ya insya Allah akan kami sampaikan ke si A seperti itu. Sekian untuk videonya, terima kasih sudah selalu mendukung channel kami dan kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masih anaknya ntar bapak ini ya. Kan iya kan orang di add lah pak di naon lah apa ya di disuruh nulung anterkeun itu jadi orang mah ngabantu beng anu ngabantunya anu nganterkeun gitu geuning pada majenang di ka dieu kan kurang leuwihna 2 jam lain eta di bangsa nanti gitu nah. Ya campur da aya nu mese masian 50, 100. Jadi kurang dikumpulkeun. Oh, gitu. Gitu. Yang ke siapa? Di eta dipake paling nya ngopi be heula ngopi heula kitu nya. Nuhun, assalamualaikum. Salam.